apa-apain. Biar lu mukanya gimana juga, Damar tetap aja gak mau lagi sama lu. Biarin, gua gak peduli. Pokoknya gua harus halangin Damar balik ke Layla, apapun caranya. Lepasin gue! Kenapa sih lu susah amat kasih tahu? Kenapa sih lu kayak gitu, Bay? Kan lu tahu gua gak akan pernah bisa cintain lu. Gak apa-apa. Gua sadar kok kalau cinta itu gak bisa dipaksain. Butuh waktu dan cara. Jadi Mami sudah meninggal. Waktu menyerahkan kamu pada Papi, Mamimu dalam keadaan sekarat. Sampai akhir hidupnya, Mamimu tetap membenci Papi. Kenapa Papi baru ceritain sekarang? Papi menunggu waktu yang tepat. Mami kamu adalah satu-satunya keluarga kamu. Boleh dibilang, hidupnya sebatang kara. Buat lo. Mama. Lo nanya gue kenapa? Hari ini kita akan merayakan sesuatu. Mama. Gue diangkat jadi pimpinan perusahaan baru di Itali. Besok gue akan ninggalin Indonesia. Lo mau ikut gak? Ya, walaupun cuma sebentar. Suatu saat gue pasti kembali buat mengambil alih semua perusahaan bokap gue. Emma. Justru gue yang harusnya berterima kasih sama lo. Lo udah ngajarin gue artinya kasih sayang, Layla. Thanks ya. Besok gue berangkat jam 4. Jadi gue masih sempat nonton lo bertanding. Gue bisa nyelesain semua urusan gue. Terus nungguin lo. Soal operasi Damar, gue yakin berhasil. Dan gue yakin, lu juga pasti menang besok. Kalau menang, Damar pasti sembuh deh. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Ya. Walaupun Tante tidak bisa nonton secara langsung, tapi Tante mendukung dan Tante berdoa bagi kamu, Layla. Tante harus sabar. Layla, kamu benar-benar anak yang baik. Sampai saat ini, kamu tetap mendampingi Damar. Tante ragu. Apakah operasi Damar akan berhasil atau tidak? Tapi walaupun operasinya berhasil, Damar akan tetap cacat seumur hidup. Sementara dia masih harus menjalani kehidupan ini. Tante sebenarnya lega. Karena masih ada orang yang peduli pada Damar. Itu kamu, Layla. Ayah. Sebenarnya kamu juga takut. Ayah. Takut kehilangan. Jadi kamu juga takut kehilangan Damar. Bukan. Ayah. Hamba. Hina. Ayah. Hai. Kamu takut Damar tidak sayang lagi sama kamu. Hunia. Dunia akhirat. Ada apa kamu malam-malam kesini? Gak apa-apa, Kang.
kamu nervous untuk bertanding besok? Nervous? Iya. Yeah. Emangnya saya nggak pernah bertanding apa sebelumnya? Tapi sekarang berbeda. Kamu akan bersaing dengan Layla. Saya yakin Layla tidak akan bisa ngalahin saya. Iya. Yeah. Kamu pasti akan menang. Kalau kamu bertanding secara habis-habisan. Apa kamu serius akan mengalahkan Layla? Bukan cuma dia. Tapi semuanya. Saya mengerti sekarang. Kenapa kamu selalu ingin hidup sendiri? Karena kamu terlalu memikirkan prestasi. Iya. Saya berada di sini bukan karena keinginan saya sendiri. Tapi karena saya berharap kasih sayang dari Mas Bambang. Makanya, saya bertekad untuk ngalahin siapa aja Mas Latih. Layla, kamu jangan sedih kayak gitu. Senyum dong. Kondisi aku emang lemah. Tapi kamu jangan khawatir. Karena aku akan muncul di saat-saat kamu mikirin aku. Aku janji. Kamu harus tegar, Layla, walaupun sendirian. Senyum dong, sayang. Jangan menangis. Aku akan selalu di samping kamu dan selalu melindungi kamu. Tapi kamu jangan lupain aku. Walaupun kita hidup di dua alam yang berbeda. Ya? Halo. Aku. Ina. Layla. Aku. Ini. Kalau aku gak kembali, kamu akan tetap cari aku. Jangan, Layla. Kamu jangan pernah berpikiran kayak gitu. Ya?
Ndung, lama-kelamaan Damar repotin juga. Kayak lebih baik kok dia mati. Sembarangan lu, Ndung. Datang-datang ngomong lu ngelantur. Biar gini kan Damar teman dekat kita. Terserah kalau gue dibilang ngaco. Gue akuin lah emang teman baik gue. Lo tuh teman gue yang paling lama, Mar. Ya gue harap lo sembuh. Nah, hidup normal lagi. Dan lo bisa balik lagi sama Layla. Gue yakin lo bakal bahagia. Lo mau kan gue ceritain sesuatu? Lo tuh bisa sama Layla karena aku curiga lo sama gue yang udah ngelakuin sesuatu sama dia. Padahal malam itu gue ngelakuin apa-apa sama dia. Jadi? Memaksa cewek buat ngerjain sesuatu yang gak dia pengen tuh bukan gaya gue. Ya gue nyesel. Kalau tau akan gini jadinya, gue gak ngasih tau dari dulu-dulu. Gue serius, Yu. Tadinya Layla emang mau tinggal sama gue. Tapi apa iya Layla mau kayak gitu? Lo tahu kenapa Layla gak ngasih tahu? Lo mau tahu? Iyalah. Layla tuh terlalu lugu. Dia terlalu suci. Dia tuh gak tahu apa-apa, Yu. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Pisau. Baik, para pemirsa, sebentar lagi kita akan melakukan atau mengikuti dilakukannya start kejuaraan Maraton Putri Jakarta Junior untuk 10 km. Berapa tekanan darah? 90/60, Prof. Separator? Ya. Klem arteri? Buka jaringan ini.
Tensi? Tekanan darah 86/50. Jaringan otaknya masih bekerja aktif. Apa masih perlu alat untuk mengeceknya, Bro? Saya kira perlu. Baik. Gue mau nyempetin lagi, lo tetap segini aja buat tahan mereka. Bersihkan darah di sini. Baik, Bro. Tolong mengantarinya. Perhatikan waktu. Iya. Plan. Apa kita harus teruskan? Atau dia terlalu memforsir, Pak? Laila? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.